beliau selalu dan selalu silaturahim sama kiai-kiai, terutama di Jawa Timur, di samping menunjang terhadap para santri. Dan beliau dekat sekali, karena Jawa Timur ini adalah 90% adalah kaum santri yang didekati oleh beliau, terutama sama Kiai Haji Abdullah Fitaminuddin. Berteman, saya lihat beliau sering ke Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani itu sejak tahun 90. Beliau selalu wirawiri dan selalu silaturahim. Beliau itu selalu berhubungan dengan para pemimpin, kemudian para kiai, kemudian kaum pedagang, kemudian kaum nelayan. Di semua lini beliau sudah kenal, layak sekali untuk masuk dalam kancah gubernur. Justru itu saya selaku dari komponen santri Jawa Timur, bagaimana supaya orang-orang yang memang betul-betul dekat sama masyarakat dipilih oleh mereka untuk jadi pimpinan di Jawa Timur, terutama L1 ini.